أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، تمم الخير. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما فآوى. Tatkala kami melihat Muhammad itu seorang anak yatim, maka kamilah yang menjaga dan memeliharanya. Wajadaka dhallan fahada. Dan tatkala kami melihat Muhammad itu dalam keadaan kebingungan, maka kamilah yang beri petunjuk hidayah kepadanya. Wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan tatkala kami melihat Muhammad itu dalam keadaan serba kekurangan, maka kamilah yang memberi kecukupan ke atasnya. Sadaqallahul Azim. Surah Duha ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Yang saya muliakan pengerusi majlis, pengerusi surau dan seluruh dan kuasa pentadbir surau, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah. Pada malam yang mulia ini kita dapat hadir ke surau ijtihadiyah ini untuk sama-sama berkongsi ilmu. Mudah-mudahan dapat banyak pengajaran daripada apa yang kita boleh mengambil daripadanya, insya-Allah. Dan kita sudah hampir berada pada bulan Rabiul Awal, bulan yang ketiga dalam kalender ataupun takwim Hijri, selepas bulan Muharram, bulan Safar dan bulan Rabiul Awal. Dan di sinilah kita menilai kembali prestasi hijrah yang kita lakukan sebaik mungkin bila mana kita berada pada bulan Muharram bau-bau ini. Bulan kedua mula kita mengorak langkah dengan pembaharuan, perubahan, anjakan pada diri kita dalam sebuah kehidupan yang kita sedang berada di dunia pada waktu dan saat ini. Dan kita sudah masuk pada bulan yang ketiga, bulan Safar. Sepatutnya kita sudah lihat kemampuan kita di tahap yang bagaimana. Sama ada kita semakin kuat dan terus kita moving forward, bergerak ke hadapan, maju ke hadapan untuk memenangkan Islam. Ataupun sebaliknya, kita semakin lemah, semakin lemah, semakin cedera dan semakin parah kecederaan kita. Longlai, lalai, cuai terhadap tanggungjawab hidup beragama yang sepatutnya kita pikul dan kita tanggung segala-galanya bagi memastikan hidup kita bertambah bahagia di dunia dan juga di akhirat. Di sini kita boleh melihat selama 3 bulan prestasi hijrah kita. Cuba renung dan menung dan menungkan, tuan-tuan. Saya tak tahulah, di sini mungkin taman, saya tengok di sini taman baru. Yang kalau tak kira lah taman baru ke, kalau kita nampak ramai dah yang duduk di sini. Nak banding dengan kuantiti bilangan yang duduk di sini, yang hadir ke surau, tuan-tuan boleh tengok sendiri ya. Apa ramai yang boleh hadir, yang boleh datang ke surau.
Berapa ramai lagi yang sedang berada di rumah? Berapa ramai lagi yang sedang dalam keadaan lalai dan cuai hidup beragama? Di sinilah kita boleh melihat prestasi selama within 3 months, 3 bulan after kita sambut ma'al hijrah. Kalaulah keadaan kehidupan kita yang kita mengaku sebagai I'm Muslim, I'm Mu'min, kan tetapi performance, peningkatan, kemajuan hidup sebagai seorang yang ada agama yang dinyatakan di dalam perkara hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita melihat inilah suasana keadaan yang Nabi sifatkan sudah hampir zaman kita ini zaman kehancuran kebinasaan yang dinamakan sebagai yaumul qiyamah. Hari kiamat itu semakin hampir, hari kegempitaan itu semakin dekat, hari kehancuran kebinasaan dunia ini semakin dekat dan semakin hampir. Dan pada masa yang sama, umat manusia yang menjadi penghuni dunia semakin mereka itu menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang sedang berlaku di mana-mana sahaja kita lihat, di mana-mana sahaja kita boleh tonton dengan mata kepala kita, hadirin sekalian. Sebab itu Nabi menyatakan aqyasun nas, orang yang cerdik, kata Nabi, bila Allah anugerahkan, kurniakan kepada mereka akal, lalu mereka memanfaatkan akal mereka itu untuk memikirkan sesuatu. Apa yang dimaksudkan? Sentiasa mereka memikirkan sesuatu, nafsahu amila lima ba'dal maut, mereka sedang memikir dan terus memikirkan, diiringi, disusuli dengan amal dan ibadah, memikirkan soal kehidupan selepas mati, memikirkan apakah bekalan, preparation, persiapan, persediaan untuk dibawa di hari kiamat, di hari akhirat kelak. Ini Nabi meletakkan kedudukan golongan yang aqyas, yakni orang yang cerdik di dalam agama. Tak semestinya dia memiliki genius dengan otak yang cukup bijak sekalipun hebat dengan ilmu dunia, tetapi agama dia tinggalkan, tidak ada tauhid, tidak ada yang dimaksudkan tadi mengesakan Allah. Dia tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah, dia tidak kenal Nabi, dia tidak kenal Rasul. Apa yang kita nak banggakan kepada anak yang jenis macam ni, hadirin sekalian? Sekiranya tidak dia meletakkan nilai agama itu di dalam kehidupan. Sebab itu ulama menyebut seseorang yang ada nilai bila mana ada agama pada dirinya. Diukur indikator iman seseorang itu dilihat pada ibadah solat. Kalau solatnya tidak didirikan, apalah artinya, maknanya dia menjadi seorang yang hebat di dunia. Sedangkan malaikat ataupun penduduk makhluk yang berada di arasy tidak mengenalinya. Penduduk di langit tak mengenalinya. Hanya yang mengenalinya adalah mereka yang ada di atas muka bumi. Tidak ada sesuatu yang dapat dibanggakan kelak di akhirat. Sebab dia tidak kenal Allah dan tidak kenal Rasul. Walhal mereka manusia makhluk Allah yang akan diberi keistimewaan, privilege yang mereka dapat di akhirat kelak kerana perjuangan, pengorbanan mereka demi kerana Allah dan juga Rasulnya. Kalau sekiranya mereka tak ada pengorbanan, tuan-tuan,
Tak ada perjuangan mereka demi kerana Allah dan Rasul. Hanya menumpukan ataupun mereka berfahaman dengan fahaman fikrah Madiyah. Yang mereka fikir siang malam, fikir hari-hari bangun celik mata, dunia. Bangun celik mata, harta. Bangun celik mata, projek. Bangun celik mata, fulus money, duit. Ada orang jenis macam tu. Dia tak fikir enhance perkembangan kemajuan diri yang bersifat hamba, maka tidak ada dilihat pada ubudiyah, pengabdian dirinya kepada Allah. Maka orang yang macam ni di sisi Allah tidak bernilai langsung. Berdasarkan di dalam ayat Quran, Allah menyatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Tuhan, yang mulia di sisi kami adalah orang yang atqakum, yakni orang yang takut, yang bertakwa kepada Allah. Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajah menyatakan at-taqwa al-khawf minal jalil wal-amalu bitanzil wal-qana'ah bil-qalil wal-isti'dadan lahu liyamil akhir. Yang pertama kata Sayyidina Ali, takwa itu boleh dilihat pada cirinya bila mereka rasa takut dengan sifat jalal, keagungan, kekuasaan Tuhan. Dia takut hujan lebat, puting beliung, ribut. Yang baru ni dia duk sebut belalai ayak. Di Kedah, di Penang, duk belalai ayak ni. Dia mari pusing tu, belalai macam belalai gajah. Oh, hebat. Adakah kuasa manusia? Adakah switch on? Macam kita duk petik switch lampu, jadi? Tak. Bila baca balik surah Yasin di akhir ayat, Allah menyatakan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini yang dimaksudkan al-khauf minal jalil. Hang rasa takut dengan sifat Allah yang menjadikan puting beliung ribut, hatta sekalipun tsunami yang berlaku pada tanggal 26 Disember tahun 2004. Tak ada siapa pun yang boleh menjangkau pengetahuan dan kekuasaan Allah. Walaupun memiliki sistem alat seismologi yang boleh detect, yang boleh kesan gempa yang berskala, katalah 12 skala Richter dan sebagainya, dan susulan daripada gempa, maka ada tsunami yang selalu kita dapat berita di Jepun yang dinamakan tsunami ombak yang jahat. Tak kira lah, hampir sebutlah ombak jahat pun, apapun sos sumbernya, kuasa yang menjadikan Allah. Alat seismologi memboleh kesan gempa dan tadi apa dia dengan tsunami tak berlaku pada waktu dan saat itu. Akhirnya nampak habis manusia sejumlah 200 ribu yang terkorban yang dilanda ombak tsunami pada tahun 2004. Sekarang banjir di Pulau Pinang. Baru reda sikit. Kita ambil pengajaran ini semua daripada Allah yang menjadikan. Orang ada, orang setengah orang sebut tak pernah banjir di Pulau Pinang ni macam ni punya teruk. Tak pernah berlaku banjir di Pulau Pinang macam ni punya dahsyat. Sampai jalan pun hampir kita kata musnah di sebahagian di pulau tu. Rumah pun ada yang sebahagiannya runtuh. Dan banyak lagi dan macam-macam lagi kemusnahan yang berlaku. Ini Allah bagi sedikit peringatan, tanzir. Duk syok-syok kita tengok bola, duk syok-syok kita layan hiburan, duk syok-syok kita duk berkelahi antara Islam dengan Islam, duk syok-syok kita duk tuduh fitnah para alim ulama, maka Allah tiba-tiba suddenly Allah jadikan satu keadaan yang kita nampak sungguh dahsyat. Semua ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam Quran Allah tanya balik, afala ta'qilun? Apa kita nak jawab? Afala tatafakkarun? Apa kita nak jawab? Afala tubsirun? Apa kita nak jawab?
Tidakkah kamu fikir dengan akal fikiran kamu? Tidakkah kamu berfikir, tidakkah kamu merenungi dengan mata hati kamu, kata Tuhan. Nah, jenis orang yang ketegak ni, jenis rebus tak empuk, jenis tak makan saman ni, dia tak peduli. Dia tak peduli. Dia kira dia je, tuan-tuan. Dia kira dia. Dia langgar undang-undang Allah ni, dia tak rasa sedikit pun takut dengan balasan daripada Tuhan. Dia tak takut. Tuan-tuan pergi di tengah Pulau Pinang tu, bandar Georgetown tu, ada satu jalan pun, nama jalan tu, jalan nak pergi nasi kandak lain clear terus tu, dekat dengan Bonsiu. Di situ ada dua kelab malam berhadapan bertentangan. Saya pernah sampai di situ, duduk tidur di hotel, bukan Seri Malaysia, hotel Malaysia. Pukul 10 malam, malam minggu, bunyi duntam-duntam, apa benda saya kata ni. Saya pun beranikan diri, duduk turun kemudian, oh, saya kata arah kanan saya ni, saya dengar. Duduk pi-pi-pi tengok, oh, saya kata yang ni, uish, hebat. Hebat, pukul 10 malam dah berdentum-dentam. Saya beranikan diri, duduk jengah sikit tengok, uish, saya kata kelab malam. Tuk tengok pula, la haula wala quwata illa billah. Anak-anak student muda, anak-anak kita pelajar yang muda-muda Melayu yang duduk di tu kelab malam, al-kalbul malami, itu dalam bahasa Arab ni. Ni yang katakan ada dua, Isnin al-kalbul malami, dua kelab malam yang ramai anak-anak muda, mungkin daripada student pelajar dan yang lain. Bukan orang kapiak, Melayu yang duduk di situ. Yang teguk arak, jenis stout, anchor, tiger, nalereka punya jenis macam-macam arak. Dengan hiburan isi lehi, ha lehi, leha patah lehi. Tu. Di Pulau Pinang, di Pulau Pinang. Duduk tengok macam tu, Allahu Akbar. Yang jadi apa dia, nak panggil apa, yang duduk depan ni, tukang cok apa benda, nak masuk kena cok tu. Melayu, bouncer ke apa benda, gitulah. Oh, kita kata dahsyat, dahsyat hari ini. Terus saya kata Pulau Pinang, mana-mana tempat pun. Ini yang sedang berlaku di zaman kita hari ini, di akhir zaman. La yudrikni zamanun, wala tudriku zamanan. Aku tak mau duduk di zaman ini, jangan wahai sahabat, hampa duduk di zaman ini. Dahsyat. Satu ujian ataupun wayazharul fitan, fitnah yang amat dahsyat akhir zaman. Inilah yang melalaikan. Inilah yang mencuaikan kebanyakan daripada kalangan anak-anak muda syabab hidup di akhir zaman. Mau tak mau, inilah yang kita terpaksa hadapi. Maksud kata pun dia, amat surut prestasi iman dan takwa kalangan hamba Allah Subhanahu Wa Taala bila duduk hari ini di akhir zaman. Kita duduk hari ini bukan nun di kemuncak kegemilangan Islam dah. Kita duduk hari ini di zaman Islam. Hari ini Nabi sebut apa dia? As-sabiri fihim ala dinihi kalqabidi ala jamri. Hampun nak pegang Islam, hampun nak tegakkan agama Islam, hampun nak laksanakan implement undang-undang Islam. Hatta sekalipun hampa nak melakukan ibadah yang rutin, every day, 5 times, 5 waktu, pray, semayang, termasuklah Quran, belajar, mengaji dan sebagainya. Nak buat macam ni ni, tuan-tuan, sidang hadirin yang dirahmati Allah. Seumpama, analogi perumpamaan Nabi sebut, menggenggam bara api yang panas. Hampa tak tahan bara api yang panas, hampa baling, hampa buang. Pelempak jauh-jauh. Itu maksud Islam ni, tak semua daripada kalangan penganut Islam, ya, mereka boleh akur, akui dengan syahadatain ni, tetapi bisa, kata orang Indonesia, menyebut dengan lidah, dengan lisan, dengan mulut. Bisa gampang, mudah menyebut dengan lidah, dengan mulut. Akan tetapi, apa kata Imam Hasan Al-Basri, untuk menyempurnakan syahadataini itu bukan hanya wa iqrar bil lisani,
Yang kedua, wa tasdaq wa tasdiq bil qalbi. Yang ketiga, wa amalu bil arkan au wa amalul, yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Hanya iman itu bolehkah dengan mulut sahaja? Tidak. Tetapi hendaklah i'tiqad yang jazam, bukan syak dan bukan zan, bukan waham. Dan selain daripada yakin dengan hati, seterusnya kita hendaklah membuktikan tadi, wasaddaqau bil amal aw amalu bil arkan, membuktikan dengan amal yang soleh, membenarkan dengan amal. No, kalau sebut dengan lidah, budak pun boleh nyanyi syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Takat nyanyi, boleh nyanyi, tapi nak menzahirkan apa yang kita sebut dengan lidah ni, yang kita ambil daripada ilmu tauhid. Kalau tak belajar ilmu tauhid ni, amalan kita ni tak konsisten, tuan-tuan. Sebab itulah ulama duk karang, duk tulis kitab tauhid ni punya banyak akidah ahlu sunnah wal jamaah, asas-asas akidah muslim, banyak kitab-kitab tauhid. Campur pula dengan buku ataupun kitab sifat 20, wujud qidam tu apa dia, baqa' apa dia, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bin nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah. 20 wajib mustahil dan 1 harus. Macam tu juga sifat Rasulullah. 4 wajib mustahil, 4 juga, 1 harus. Macam-macam kita mengaji belajar. Kalau ada pelajaran tauhid, mengaji betul, tuan-tuan sekalian. Kalau tak, kita akan jadi futur, terputus. Dia jadi cepat give up, dia jadi cepat surrender, dia jadi cepat boring dengan agama. Sebab itu hari ini ramai orang boleh buat ibadah, sedangkan Nabi sebut dalam hadis, al-ibadatu juhala, sedangkan mereka duk beramal dalam keadaan ibadah mereka itu adalah daripada kalangan para juhala yang jahil. Ada yang jenis jahil muraqab, ada jenis jahil bertingkat-tingkat, macam-macam jenis jahil. Ada jahil yang bodoh ni, bodoh sombong, dah tahu diri dia jahil tapi sombong, angkuh, takabur, tak mau mengaji, tak mau belajar. Macam-macam jenis orang hari ni. Kalau saya nak sebut, duduk dalam TV ni tanya lah ustaz macam-macam soalan. Soalan daripada Facebook, soalan daripada WhatsApp, yang direct caller, yang panggil telefon ustaz gini-gini. Habis program TV, keluar TV, kemudian dapat nombor telefon mereka pun WhatsApp. Ni Ustaz Alimdin ke TV9 ni tanya lah ustaz ni, saya nak tanya ustaz. Apa dia, ustaz ni saya baru habis darah haid, perlukah saya mandi hadas? Umur kok ni 50 tahun, tak demam cikungunya nak jawab. Umur 50 tahun tanya pasal darah haid. Bukan 15, 50 tahun. Tu. Nampak tak? Tu saya kata tadi, prestasi hari ni. Orang tak minat dengan agama Islam hari ni. Orang tak minat. Ustaz ni boleh tak ni, besok baru mula nak satu Ramadan puasa. Ni kalau besok ni siang ni saya puasa, kemudian saya kentut ni, batal tak puasa saya? Soalan kentut datang 3 tahun berturut-turut ni, ibu-ibu sekalian. Nampak jenis kedudukan kita hari ni. Mudah kita boleh buat satu interpretasi, tafsiran. Makna kata apa dia? Inilah asbab Tuhan ajak kepada hamba, kepada manusia, ilmu sebab dan akibat. Mudah. Allah ajak ilmu sebab dan akibat. Hampa tak mau mengaji, maka hampa jahil. Hampa buat jahat, maka hampa dapat dosa. Sebelum hampa mati, sebelum hampa mati, ada waktu yang patut hampa boleh lagi bertaubat, minta ampun pada Tuhan. Tapi hampa ketegak, tak mau minta ampun pada Allah. Akhirnya hampa mati dalam keadaan yang cukup rugi. Hamba yang disebutkan tadi, hamba yang fasik, hamba yang fajir,
hamba lagi yang munafik, yang kafir. Na'udzubillah min zalik. Daripada dosa yang kita tanggung, maka selesai proses penghisaban, timbang pula amal, kemudian jalan pula di atas titian sirat, ni pun tauhid. Maka akhirnya hampa akan duk sama ada syurga ataupun neraka. Pilih mana yang satu. Sudah tentulah dosa yang diajak di dalam kitab, maka tempatnya adalah neraka. Allah ajak nu lama dah dalam Quran, dalam hadis Nabi. Ilmu, sebab dan akibat. Bila hampa jadi orang yang berilmu, beramal dengan ilmu, ikhlas pula lagi, maka tempatnya sudah tentulah syurga. Sebab pahala yang hampa himpunkan cukup banyak. Allah ajak sebab dan akibat. Banyak perkara yang Allah ajak, tapi kita tak mau ikut jalan Tuhan yang sebenar. Inna hadaina hussabil imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya Allah dah bagi jalan hudan, hidayah, sabil. Satu jalan yang lurus, yang betul. Kita boleh duduk di atas on track, atas jalan yang benar. Yalah, kita tak nafikan tuan-tuan. Ya, sememangnya dugaan ujian tu sememangnya ada. Tak boleh kita kata tak ada ujian. Mana boleh? Rasulullah lagi kuat ujian. Nabi lagi kuat ujian. Asyidanas. Makna kata Rasulullah, golongan Allah uji yang paling berat kepada manusia, yang pertama Al-Anbiya adalah para Nabi dan Rasul. Yang kedua jatuh kepada Wasalihun, yakni orang yang salih. Inilah yang kita sedang bina. Kita punya kedudukan diri kita nak jadi hamba kepada Allah. Kita sedang bina diri kita. Ujian datang sebab kita nak jadi orang yang salih. Kemudian thummal amsal fal amsal. Ya, Nabi kata seterusnya orang yang berusaha nak menjadi orang yang saleh. Maka orang macam ni orang yang Allah akan uji dengan ujian yang berat. Allah uji dengan ujian yang berat. Sebab itu dalam proses ujian ni ada kadang-kadang orang yang diril, yang tergelincir daripada landasan. Dia rasa boring lah. Dia kata duduk di surau masjid. Dia kata duduk pimai-pimai. Duduk tangtu juga. Cerita tauhid. Cerita Allah macam ni sifat. Cerita Nabi Rasul balik ma'al hijrah. Balik ma'ulid Nabi. Balik Isra' Mi'raj. Balik nuzul Quran. Ramadan. Balik cerita haji. Balik cerita ibadat korban. Islam tak ada cerita lain ke? Allahu Akbar. Islam ni tak ada cerita lain ke? Dia tanya macam tu, kita tanya di balik. Katalah hang ni duduk di Kuala Lumpur. Hang rasa hang duduk di Kuala Lumpur ni, hang buat apa di Kuala Lumpur? Seronok duduk di Kuala Lumpur. Nu macam-macam tengok dengan apa dia, Twin Tower. Tengok macam-macam lagi dengan bangunan pencakar langit. Oh, dengan LRT, MR2, dengan komuter. Pi pula shopping complex, Jalan Tunku Abdul Rahman, Mid Valley umpamanya. Pi pula Pavilion. Tengok pula hotel-hotel yang hebat, yang bertaraf 5 star, 7 star. Pi pula Putrajaya, tengok pula Tasik. Nak tanya hang pi duk Kuala Lumpur ni, hang tengok masa banyak hang ni pi mana? Hang duk di rumah, hang pi office pejabat, hang pi kerja. Balik kemudian hang duk rumah. Hang dapat apa dia dalam satu hari? Dia jawab, betul eh. Aku duk di pejabat 8 jam pun balik di rumah. Kemudian aku balik letih dan aku dah tidur. Anak pun tak sempat nak tengok, bini pun tak sempat nak sentuh. Kemudian pagi besok dah pukul 5 bangun, kemudian dah standby nak pergi kerja dah. Matahari pun tak timbul lagi. Kemudian aku balik pun matahari terbenam. Aku masuk opis tak nampak matahari, aku balik rumah pun tak nampak matahari. Apa hang dapat? Tak, no, aku duduk dah 20 tahun di Kuala Lumpur. Tu hidup aku. Yang hang nak kata Islam ni apa dia? Duduk di surau masjid. Tak ada ke cerita lain? Nak sebutnya cerita terlalu banyak di dalam kitab-kitab ulama yang ulama duk karang. Hadis Nabi pun hang tak sempat nak tengok. Bukan banyak, 40 hadis kitab syarah matan Arba'in Imam Nawawi. Itu saya sembang lah. Berapa banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Bermula daripada hadisul awal. Sehinggalah hadisul arba'un. Dia ada ekstra lagi, ada lagi dua. Semua ada 42 hadis dalam kitab syarah matan Arba'in, hadis 40.
Ingat satu pengajaran ke Nabi ajak. Anda berapa banyak hadis yang anda belajar dengan Tok Guru? Tak. Satu hadis pun tabat aku tak pernah tahu pun. Tuhan kata boring masjid, boring surah. 42 hadis ada di dalam kitab Syarah Matan Arba'in. Hadis yang pertama tu kalau saya sebut malam ni nak hurai, nak syarah. Daripada pukul 8 ni nak habis pukul 9. Tak dan dia lajak ni sampai pukul 1 pagi. Baru satu hadis. Innamal a'malu bin niyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rusulihi fahijratuhu ilallahi wa rusulihi. Waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha awim ra'ati yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi aw kama qala muttafaqun alaihi. Tu baru satu hadis. Baca hadis tu pun dah berapa minit dah. Nak sebut lagi apa terjemahan dia. Kemudian nak disyarah pula. Nun kita nak buat apa benda hari ni waqi' dengan zaman law ni dengan maksud nun hadis yang disebut pada zaman Rasulullah. Satu hadis ni pun kalau nak sebut ni tak cukup satu hari tu. Nak hurai. Nak perjelas. Tiba-tiba ada orang dia kata ni boring lah duduk di masjid surau. Duduk pimai-pimai, duduk tangtu juga. Tak ada benda lain dengan Islam. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inilah yang kita nak ambil balik. Tentang sejarah maulid Nabi. Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bangkitkan, utuskan Muhammad ini lahirnya sehinggalah wafatnya. In between antara umurnya daripada sehari sampai umur 63 tahun. Satu saat pun tidak ada yang sia-sia yang Allah utuskan Muhammad Rasulullah di atas muka bumi. Tidak ada sesuatu pun yang boleh kita katakan tidak ada manfaat dan lara daripada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan satu nilai manusia. Dan Rasulullah ajak bawa antara kemajuan dunia dan kemajuan akhirat. Dua-dua Nabi bawa. Dua-dua Nabi letak suatu kedudukan yang mulia. Cuma kita jenis malas nak kaji. Manusia yang hari ini mengaku Islam malah nak buat suatu kajian yang dalam. Sebab apa saya sebut? Saya ada bukti. Di mana seorang profesor cendekiawan, dia sarjana Yahudi. Namanya Michael H. Hart. Michael H. Hart ni Yahudi. Dia tulis buku, dia karang buku. Yang berjudul, yang bertajuk The 100 Most Influential Person in History. Maksudnya 100 orang tokoh yang paling berpengaruh, yang paling terpengaruh dalam sejarah dunia. Bukan seorang. 100 orang yang diletak. Dia pilih daripada yang mana yang dia nak ambil ni. Banyak ni. Kandidat banyak, calon banyak. Dia pun pilih-pilih. Dia tengok adakah Rajiv Gandhi hebat di India? Tak. Adakah nak ambil Carlos Slim Hilio di Mexico sebab orang yang paling kaya di dunia? Kekayaan dia cecah 257 bilion. Adakah nak ambil Bill Gates, tokoh Microsoft? Baru 150 bilion kekayaan. Tak. Adakah dia nak ambil Mao Zedong, tokoh terpengaruh dalam sejarah dunia? Tak. Adakah dia nak ambil Nabi Isa, Siti Maryam? Tak. Akhirnya dia memilih nama yang disebut dalam bukunya yang diletakkan di senarai the top ranking. Tak lain tak bukan namanya yang diberi adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi salatu wassalam. Macam orang kulim boleh hafal pelan-pelan lah. Kata orang Kelantan koho-koho macam gitulah. Ya, slow and steady lah. Nak tak mau, mau tak mau yang ni yang kata Muhammad Rasulullah, the Prophet Muhammad.
No, kalau artis, selebriti, kita boleh hapai nama sampai makanan kegemaran, minuman kegemaran pun tahu semua. Teh ais, teh ais limau, ayam cincau, semua tahu kalau artis punya kegemaran. Pakaian ni lagu mana ni, nak pakai slot, selalu pakai slot jean, ni kemudian pakai baju blouse, oh boy. Sampai tudung pun duk tiru habis artis punya tudung. Ha? Ada jenis macam tu, taksub sungguh. Tapi kalau kita taksub pada Nabi Islam, oh, suara-suara sumbang macam kumbang. Oh, janganlah dalam Islam ni, jangan. Kita tak ada fundamentalis, jangan ekstremis. Amboi! Duk sebut pada Islam tak boleh ekstremis, fundamentalis. Tapi kalau artis hiburan, duk terpacok di stadium, 8.45 final. Nun duduk di stadium pukul berapa? 10 pagi dah ada nak masuk stadium Shah Alam. Muka orang sini, orang Zimbabwe. Nah, ni hadirin sekalian. Tak ekstrim ke hadirin sekalian? Tak fundamentalis ke? Ini al-kifala hutaq. Nah, itu dalam bahasa Arab nak sebut. Amboi. Yang kita nak berjemaah 5 waktu awali waktu. Oh, jangan ekstrim sangat. Waktu solat ni panjang. Duk kalut sangat anak semayang, hang ni taksub sangat. Amboi. Nak buat ni sesuatu, ku tak mau ni. Sikit pun ku tak mau ni, debu-debu ribak. Aku nak yang solid ni, solid yang fully Islamic. Hoi, hang jangan ekstrim sangat. Cih, hang jangan taksub sangat. Ada jenis mulut macam ni, jenis mulut tak ada insurans. Bak Islam ni dia pandai. Jangan taksub. Tapi kelebat dunia nampak. Kelebab dunia ni, taksub lagu mana pun tak. Orang tak peduli pun. Sebab kawan ramai. Nah, ini nak sebut ni. Kawan ramai. Untuk taksub pada hal dunia, kawan ramai. Nak taksub untuk akhirat, tak ramai. Nah, itulah Nabi sebut dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim. Bada'al Islamu ghariba wa saya'udu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba au kama qala. Islam datang dalam keadaan dagang asing anih. Islam akan pi dalam keadaan dagang anih asing. Fatuba, tuba, beruntung orang yang ikut Islam dalam keadaan asing dan anih dagang. Memang lagu tu. Mula-mula Islam sampai di Mekah ni, tengoklah orang jadi pelik tuan-tuan. Rasulullah ni awak jadi lagu ni, duk bagi tahu ni yang kata Islam ni macam ni, kemudian bila mana dulu ni dah memang daripada ajaran nenek moyang kita dulu, perempuan yang datang haidnya ibu sekalian di zaman jahiliah, mereka langsung pegang suami, sentuh suami pun tak boleh sebab dianggap najis. Bila isteri yang katakan tadi, kata dah ada isteri lah, datang haid, maka dia ni masak di dapur pun tak boleh. Pegang sudu, sudik, menggoreng, apa benda, kuali, pinggan, cawan, apa yang dia pegang, dianggap semua tu najis. Oh, dahsyat. Tiba-tiba Rasulullah bawa yang datang haid ni, yang tak boleh ni setubuh, tak boleh. Kalaulah dia dah ada di situnya, hukum solat di Madinah, maka dia tak boleh semayang. Dia tak boleh baca Quran, tak boleh pegang Quran. Dia tak boleh berhenti di masjid. Setakat lalu tu boleh. Tapi tak boleh stop di dalam masjid, berhenti syat. Nah, tak boleh. Selain daripada tu, nak pegang suami, kemudian nak salam tangan suami, nak cium suami sikit, jangan banyak, takut terlajak. Kemudian, ya, apa lagi, takat dia nak masak untuk anak dengan suami dia, ahli keluarga, tak ada masalah, no problem. Jadi mereka ni jadi pelik, awak Muhammad ajak jenis macam ni punya ajaran. Kan nenek moyang kita ajak lain, yang Muhammad datang dia kata lagu ni pula. Kan berlain dengan apa yang Nun, Tok nenek moyang kita ajak dulu. Jadi pelik tak? Pelik. Akhirnya nampak Islam balik pun dalam keadaan pelik. Tengok apa hal ramai-ramai di surau masjid. Dia jadi pelik. Tapi kalau Nun ramai di kelab malam tadi, di disco dan sebagainya, Nun tengok bola stadium, lantak 100,000, dia tak pelik. Kenapa ramai-ramai di stadium? Dia tak pelik. Sebab balik tadi, kawan ramai. Kawan nak semayang, tak ramai. Kawan nak pakai tudung elok, yang nak tutup sampai tutup bahagian dada, tak ramai. Yang ni, dia jadi pelik. Kemudian pula, nak cari sesuatu yang sifatnya suci, pun tak ramai yang mau.
Banyak yang ambil benda-benda yang bersifat syubhah. Sampai peringkat hari ini nampak terpaksa beramal dengan amalan rasuah. Dan tak dilihat rasuah itu sebagai jelik, keji dan jijik dengan pandangan Islam. Sebab kawan rasuah ramai. Kawan tak mau ambil rasuah, ni tak ramai. Malam tadi saya balun dah di IPD. Seberang Perai Selatan. Bukanlah saya balun macam mana sebut. Tuan-tuan sebagai anggota PDRM polis. Bapa saya pun polis. Sebab tu saya berani cakap tuan-tuan. Tuan-tuan ingat. Kita ni amanah. Nak bagi anak bini isteri ni makan. Tapi kalau kita laulah andai terlibat dengan rasuah. Saya kata. Ar-rasyul murtashikillahumma finnar. Giving or taking or offering. Baik hampi bagi, hang ambil ataupun hang jadi orang tengah interperson. Idhab ila nar. Hampa semua merendam-rendam masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sebut macam tu, saya kata saya ada pengalaman. Saya pernah kerja di lembaga zakat Selangor. Yang duk kerja macam tu tempat ni, institut zakat pun ada antara kontraktor nak bagi rasuah. Hampir mudahkan urusan kami dapat projek dengan zakat. Kami akan bagi apa yang perhendak. Han cakap je apa dia nak bayar nun kereta bulanan. Han nak ganti tayar Michelin 44. Antaranya hadirin sekalian. Saya berani sebut sebab kita pengalaman macam tu. Nun, kalaulah, kalaulah mata ni. Oh yang kata gelap mata ni. Habislah. Tengah-tengah pula poket kering tengah bulan ni. Oh, tawak pula macam tu. Mari pula offer macam tu. Al-bantayun wal-sapuyun wal-balunun. Habis bantai balun sapu. Tapi sebab kami duduk di institusi agama, institusi zakat ni, kawan yang bertahan ni lagi ramai. Okey. Tapi kalau duduk di tempat yang kawan ramai pula duduk ambil, kita tak ambil, apa akan jadi? Sebab Abang Ipak saya pun pulih. Tahulah macam mana. Kita tak ambil rasuah, mereka tak mau kawan dengan kita, lem. Mereka boikot, pilah sarapan pagi, pilah makan tengah hari hang sorang. Sampai macam tu. Nak tahan ni, kawan tak ramai. Tu kalau tak sembahyang, kalau tak baca Quran, kalau tak pergi masjid, jadi tak? Jadi sungguh. Habis rebiah balun lah tadi. Al-bantayun wal-sapuyun wal-licinun. Bukan lagi bantai, sapu, licin, habis. Hadirin sekalian, tak usah sembang lah, tak usah cakap, Ustaz, I'm policeman. Yo, nak tanya, ada tak kamu ni yang katakan tadi, ya, pernah ditawarkan? Banyak akan jawab, ya, betul Ustaz. Macam-macam tokeh ni duk tawarkan, tokeh ni duk tawarkan. Jangan ambil apa-apa tindakan pada I, ya. So, I boleh bagi you nak macam mana? You ada duit nak beli motor? You ada duit nak beli kereta? Tak. Wallah, tak segak biji mata dengar. Oh, telinga punci. Dia keluar macam-macam bintang. Telinga kanan bintang, telinga kiri bintang. Ni, pakat ni kira nak ambil dah. Tak tahan, mana tahan. Kawan lain, oh, 10 ribu. Ni kawan ni 5 ribu. Akhirnya nampak. Inilah yang disebut amalan bribery and corruption. Yang disebut itu adalah semua dalam bentuk abuse of power. Makna kata penyelengan kuasa boleh berlaku bagi mereka yang ada kad kuasa, penguatkuasa yang nak menguatkuasakan undang-undang di dalam negara. Ini secara umum general. Ini sebab saya bagi tahu ni sebab pak saya polis. Lim hang anak polis, hang jaga imej polis. Hang jangan menteker darah di rasuah. Hang jangan pi bunuh orang. Jangan pi rogol anak orang. Antara pesan orang tua. Lalu kita dengar balik, Allah, inilah pesanan arwah dah meninggal dah orang tua saya. Sebab benda ni hadirin sekalian boleh berlaku anytime, anywhere, any place. Cumanya kita tak tahu kita ni belum lagi kod Allahudi tang tu. Sebab saya sebut tadi saya duduk di situ pun, Allah, sahabat-sahabat yang duduk di situ pun macam-macam dugaan ujian. Satu sahabat, dia kontraktor PH system. Dapat satu projek lebih kurang 100 ribu upgrade PA system masjid. Kemudian dia bagi tahu Ustaz. Saya tak tahanlah Ustaz. Nah, kalaulah orang lain duk ni kira kita kata, yalah dah jadi amalan. Ni sampai je ke masjid pun minta duit under table. Saya dapat upgrade sistem AP apa dia, upgrade PA system masjid 100 ribu lebih kurang nilai. Dia minta lebih kurang 10%. Takkan tak ada apa-apa kot Tuan Haji. Takkan tak ada apa-apa kot Tuan Haji.
100,000 paling kurang pun 5% pun jadinya. Kalau lebih banyak lagi 10%, 100,000 boleh 10,000 lagi syok lah. Ni AJK Masjid yang minta, AJK Masjid. Saya tak heran tadi kalau yang selain daripada tu. Inilah dunia hari ini. Sebab apa dia? Hari ini kawan sudah banyak. Kawan untuk buat benda-benda yang disebutkan tadi ramai. Sebab itu kita hari ini, kalau kita tak ambil betul-betul jalan Islam yang sebenar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kita nak sambut Maulid Nabi ni yang 1439 Hijri. Berulanglah every year, tiap-tiap tahun Maulid Nabi. Kita faham tak yang Rasulullah ni bawa ni bukan hanya untuk akhirat dak? Takat Nabi nak semayang, puasa, haji, zakat, umrah ni duduk di Mekah cukup dah. Kenapa awak yang Allah perintah Rasulullah supaya hijrah daripada Mekah ke Yathrib Madinah? Sebab dunia. Sebab dunia, tuan-tuan. Kalau nak akhirat, duduk di Mekah dah banyak dah macam-macam akhirat. Boleh i'tikaf di Masjidil Haram. Boleh doa ibadat tawaf mengelilingi Kaabah. Haji semua di Mekah. Haji semua cerita di Mekah. Arafah, Jamrah, semua di Mekah. Awal Allah perintah supaya Rasulullah hijrah pada waktu tersebut. Rasulullah tak pernah sampai ke Yathrib Madinah kecuali berhenti saat waktu Isra' Mi'raj. Dan Nabi tak tahu pun macam mana culture budaya, siapa orang yang berada yang duduk di Yathrib Madinah. Dengar-dengar macam itulah, ada Yahudi, ada Nasrani. Kemudian ada orang Aus dan Khazraj, dan mereka ni bergaduh dah hampir 214 tahun. Nabi dengar macam itulah. Nabi tak mesra lagi dengan orang Yathrib ni, Madinah. Tiba-tiba Allah ni lorongkan hijrah nunuh hampir mana? Pi Yathrib Madinah. Sampai di Madinah nampak kekal lagi dengan akhirat, Nabi buat masjid. Kemudian kekal lagi dengan akhirat, Nabi kata apa dia? Ya ayyuhan nas abshu salam. Sebarkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Nampak Nabi ambil yang ni antara akhlak di antara manusia dengan manusia, bainahum, di antara mereka. Ucapkan salam supaya salam sejahtera ni mengikat ukhuwah Islamiah. Kemudian yang ketiga apa dia? Yang ketiga, mula Nabi mempersaudarakan antara golongan Muhajir dan Ansar. Ini kita nampak mula sikit mukadimah sebagai intro yang Nabi persaudarakan di antara apa dia? Golongan Muhajir dan juga golongan Ansar. Yang mana ada duit, bantulah orang yang tak ada duit daripada Mekah yang menjadi golongan Muhajir. Carilah antara Abdul Rahman daripada Mekah Muhajir, kemudian orang Ansar yang dinamakan Sa'd bin Abi Rabi'. Sa'd bin Abi Rabi' ni orang yang kaya di Madinah Yathrib. Separuh harta diberi kepada Abdul Rahman. Nampak? Sedikit kita nampak mukadimah dunia ni dalam bentuk menolong, membantu. Kemudian selesai daripadanya tu, barulah bila Rasulullah diangkat menjadi pemimpin di Madinah, maka Nabi bina lah sebuah negara yang dinamakan Daulah Islamiyah Rabbaniyah. Nabi bina Daulah Islamiyah Rabbaniyah. Dan di situnya terkandung yang disebut Sahifah Madinah, Piagam Madinah. Kalau kita kerja customer service pun dia ada piagam pelanggan. Kalau kita duduk frontliners, kita duduk di yalah, di customer service, macam-macam kita kena hafal. Sebab saya dulu duduk di Lembaga Zakat Selangor, tahulah. Layan orang nak bayar zakat, kemudian layan orang yang nak minta duit zakat. 15 tahun duduk di Lembaga Zakat Selangor, macam-macam experience. Oh, nak kena pegang sungguh piagam pelanggan macam mana orang bayar zakat ni. Paling lama pun dapat resit ni 15 minit. Jangan sampai 15 minit. Kalau boleh below bawah 15 minit. Kalau boleh cepat, tak sampai 5 minit tu lagi bagus. Kalau dah sampai 50 minit, yang tu something wrong lah. Nak tengok hang ni buat kerja ke, hang buat accounting ke apa benda ke. Kan? Sebab tengok tak munasabah kot. Hang bayar, terima zakat, doa pendek. Ajarakallahu fima a'taita. Wabarakallahu fima abqaita waja'alallahu laka tahura. Doa pendek takkan tunggu 50 minit baru nak bagi resit dengan doa. Mesti ada sebab ni. Tak boleh. So pianggan pelanggan macam tu. Selesai pula fakir miskin yang datang minta duit zakat, bagi borang begitu gini. Ada counter express. Ada yang boleh immediately kita boleh bagi duit.
tak lebih daripada RM100 untuk bantuan kecemasan dan sebagainya. Dia ada dia punya prosedur ikut SOP dan kita ada semua filing dan sebagainya sebab dia dah di ISO kan. Nampak? Itu cerita kalau duduk di pejabat di office frontliners, dia ada piagam pelanggan, customer service. So yang ni Sahifah Madinah, piagam Madinah nak menentukan hala tuju dan apa konten ingredients kandungan negara Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Oh, macam-macam. 40 berapa? 49, 47. Piagam Madinah. Banyak. Akhirnya saya ringkaskan, maka bentuk satu daulah yang dinamakan sebagai negara Islam. Di situnya ada politik Islam. Di situnya ada ekonomi Islam. Di situnya ada sosial masyarakat dan macam-macam lagi hubungan antarabangsa dan sebagainya. Nampak tak? Kalau nak cerita akhirat tadi, Rasulullah duduk di Mekah. Tapi bila Nabi nak melangsungkan kehidupan di dunia, sebab Nabi pernah menyatakan dalam hadis, kun fid dunya ka'annaka ta'ishu abada. Hiduplah kamu di dunia ni seumpama seolah kamu hidup 1,000 tahun ke selama-lamanya. Ertinya Nabi suruh buat bekalan. Kamu cari bekalan, kamu buat macam-macam usaha. Nabi tak suruh kita hanya menjadi golongan yang meminta-minta. Kerjalah kamu. Boleh kamu kerja, tingkatkan ekonomi. Ini yang kata Islam. Tengok. Bila kita baca bab zakat ya dalam kitab Fiqh Zakah. Cuba kita tengok ekonomi Islam macam mana. Dia punya rentak dia. Yang Nabi bawa ekonomi Islam ni macam mana. Adakah Nabi suruh kita cukuplah sekadar. Kalau orang miskin kata rezeki dah secupak takkan nak jadi segantang. Ada orang selalu sebut macam tu. Takdir Allah dah jadi aku ni penagih dadah biang. Takkan aku boleh jadi elok balik? Dah Allah takdir aku jadi ni orang macam ni, jenis orang gila. Takkan Allah nak jadi elok balik? Ada orang jadi macam tu. Islam ni bukan macam tu. Islam ni walaupun ada qada dan qadar, ketetapan dan ketentuan Allah sejak azali, tetapi dia boleh berubah asal daripada ikhtiar ataupun usaha. Dia ada ikhtiari. Kita punya pilihan. Kita mau kok mana? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah tak akan ubah nasib satu kaum sehinggalah dia yang ubah nasib diri dia sendiri. So kalau kata tadi, ambil pepatah orang tua dulu sebut, dah rezeki nak secupak, kakak nak jadi segantang kot, dah. Dalam Islam, dia boleh lebih daripada segantang. Syarat, kamu mau usaha, kamu ada effort, ikhtiar, kamu ada usaha. Nuk kamu duduk di rumah, pakat nuk nyanyi lagu, oh yang tu tak jadi ya. Nak jadi orang kaya, kalau aku kaya, hari-hari nyanyi, bangun tidur, kalau aku kaya, duk berus gigi, gedik, kemudian tidur balik. Kalau aku kaya, lepas makan roti canai 2 keping, nyanyi balik. Kemudian lepas makan roti canai, dah habis nyanyi, tidur balik. Oh tak jadi. Orang tungkuh lumuh kerja siang malam. Tapi tak lupa syariat, mayang semua buat. Orang siang malam nun usaha, fikir macam mana nak grow up, nak naik, nak tingkatkan ekonomi ahli keluarga. Macam mana aku nak bisnes? Sebab Rasulullah bisnes. Ya, sahabat Nabi bisnes. Makna kata Nabi pernah bantu bisnes Khadijah binti Khuwailid. Jadi ilmu bisnes ni ada pada Rasulullah. Nabi encourage sahabat supaya bisnes. Abu Bakar bisnes. Abdul Rahman bisnes. Suhaib Sinan Ar-Rumi bisnes. Ramai daripada kalangan sahabat Nabi yang berniaga. Tapi mereka tidak lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada cerita zakat. Maka nisab zakat ternakan. Saya nak ambil satu. Nisab zakat ternakan. Kalau ambil unta, jangan ternak unta seekor. Sebab seekor tak boleh keluar zakat ternakan. Kalau nak ternak, boleh-boleh ni 5 ekor ke atas. Baru boleh bayar zakat. Kalau nak ternak kambing, jangan ternak 4 ekor. Ternak 40 ekor. Sebab nisab zakat kambing adalah 40 ekor ke atas. Kalau nak ternak lembu, jangan 3 ekor. Ternak lebih daripada 30 ekor. Sebab baru kena zakat. Kalau orang yang dia tengok, dengar, oh, dia pun terus ada reflective thinking. Yang tersirat di sebalik yang tersurat. Allah suruh kita jadi orang yang tadi.
Nak sebut apa dia? Ahli korporat, konglomerat, apa benda ke? Ya, maksud kata, jangan sikit, kalau boleh banyak. Ni yang kata ekonomi Islam. Sebab kita boleh pula bantu orang yang fakir miskin. Khudh min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Ambil daripada orang yang aghnia, yang kaya raya, kemudian beri pada orang fakir miskin. Maka jurang yang katakan di antara fakir miskin dengan orang kaya ni, dia dekat, dia tak jauh. Kalau tidak timbul hasad, dengki, iri hati orang miskin dengan orang yang kaya. Boleh hang kaya tapi kedekut nak mampus. Bakil, tangkai jerin, genggam tak teri, kedekut, tak hidung kelat, tak hidung masin, semua ada. Jadi timbul orang miskin nanti mengata pada orang kaya. Sebab itu bila zakat bayar, banyak infak sedekah daripada kaya kepada si miskin, jurang antara kaya dengan miskin tu dia jadi dekat, dia jadi dekat. Tu antara hikmah. Tu yang Nabi suruh kita ni, kalau hidup ni ekonomi kena power. Tu seboleh-bolehnya, sebaik-baik. Sebab negara Islam Yathrib Madinah, antaranya ekonomi kuat. Ekonomi kuat. Walaupun berkali-kali menghadapi peperangan, tetapi tengok, saya ambil contoh dalam peperangan Tabuk, dalam keadaan negara Islam Madinah defisit, apa Nabi buat? Tindakan Nabi ini terpaksa, negara Islam defisit, maka Nabi announcement, buat pengumuman. Nabi tak ambil dengan cara yang paksa dah. Nabi tak kena cukai gila-gila dah. Nabi announce, siapa yang nak infak harta untuk berperang di jalan Allah, peperangan Tabuk. Sebab kita nak beli alat persenjataan, weapons. Kemudian kita nak ambil ni makanan macam-macam lagi ni. So macam-macam persiapan perlu untuk perang. Duit tak ada. Tapi Nabi tak paksa. Siapa yang nak infak harta di jalan Allah. Bukan main terus naik dengan minyak. Tuan-tuan nak kena sebut juga. Kan? Kemudian dengan lain cukai itu, cukai ini. Rasulullah mengumumkan siapa yang mau infak harta di jalan Allah. Lalu bangun di antaranya sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Sayyidina Abu Bakar kata pada dia, aku bagi semua harta aku pada engkau ya Rasulullah untuk perang Tabuk Islam. Tarakta li'ayalik, apa yang kamu tinggal, kalau dah kamu bagi semua wahai Abu Bakar. Kenapa kata Abu Bakar? Taraktu lahumullahu wa rasuluh. Aku tinggal Allah dan Rasul pada diri dan isteri, anak-anak. Bukan sikit anak Abu Bakar, ramai. Nak dara ramai. Namun sebenar Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafa. Abdullah bin Abi Quhafa. Sebab dia Abdullah bin Abi Quhafa ni ramai anak dara, ibu-ibu sekalian. Lalu digelar dengan namanya Abi Abu. Ni bapak. Bakar ni orang Melayu duk sebut, dialek orang Melayu Bakar, tapi kalau Arab ni disebut Bikr, Abi Bik, Abi Abi Bik. Kita nak sebut Abi Bikr ni apa benda ni? Bengkang ke bingka ke apa benda ke? Kan? Kita tak jarang sebut Abu Bik, kan? Abu Bakar. Kita sebut Abu Bakar, Pak Bakar, orang Kedah tu lah, Bakar Arang lagi sedap kan? Batu Bakar dan macam tu lah lebih. So makna kata apa dia tadi? Abu Bakar ni, sebenarnya Abu Bakar ni ramai anak. Tapi diberi habis harta. Tak tinggal satu pun. Ibnu Abbas lagi kaya daripada Abu Bakar. Tapi diberi half, separuh harta untuk perang Tabuk. Kedua-dua ni adalah daripada kalangan aghniyah, sahabat yang kaya raya. Nampak mudah tak? Sebab itu dalam Islam perlu ada orang yang macam ni. Bila dah ditarbiah, dah diasuh dengan Islam, dengan agama, dia kaya, dia tak jadi bakhil kedekut. Sebab dia tahu semua yang ada padanya itu adalah untuk hanya kamu uruskan sahaja. Bukan mutlak kamu menjadi pemilik dah. Pemilik siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul. Bukan kita punya. Tak ada satu pun yang kita punya, hadirin sekalian. Semuanya adalah Allah yang punya. Mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semua yang ada Allah yang punya. Tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja. Mana milik kita? Takat tu yang percuma lah. Lebih tuan-tuan kena bayar lah. Sebab kita akan konsert dengan Rabani pula lepas ni. Nak cerita tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itulah
yang kita boleh ambil sebahagian daripada pengajaran sikit sebanyak tentang maulid Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan sebagai Rasul Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diutuskan Muhammad aku ini untuk rahmat ke atas seluruh alam, termasuklah pokoknya, termasuklah ya haiwan semua. Kalau kita belajar dalam hadis ni, ya Allah, tak terkecuali baik bumi pun kenai siapa dia Muhammad Rasulullah, baik haiwan binatang pun kenai siapa dia Muhammad Rasulullah, baik pokok pun kenai siapa dia Muhammad Rasulullah. Kalau orang jenis tak kenai Muhammad Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, ya Allah, cukup malanglah hidup dia di atas muka bumi. Yang kita dah dengar juga sebelum ni, ramai jugalah sartizah-sartizah yang duk cerita macam mana yang dikatakan. Ambil antaranya pokok. Sekali itu pokok beri penyaksian terhadap apa yang Nabi sebut, yakni satu kalimah tayyibah. Inilah kalimah kebaikan, kebajikan yang Rasulullah sebut pada seorang Arab Padui. Kamu nak tahu tak ada sesuatu yang aku nak sampaikan, sesuatu yang dinamakan sebagai kebaikan dan kebajikan. Apa dia, wahai uncle? Dia tak tahu, dia tak kenal siapa yang duk cakap tu. Itu adalah Rasulullah. Arab Badui ni jenis kasar. Dia kata apa dia? Rasulullah pun sebut, syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad Rasulullah. Kamu mengaku tidak ada Tuhan. Anta syahadat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang sembah melainkan Allah. Kemudian Nabi kata apa dia? Yang kedua, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan kamu akui bahawa Muhammad itu adalah hamba Allah dan juga Rasul Allah. Maka dia kata apa bukti? Dia tanya Muhammad Rasulullah apa bukti? Mana dia bukti? Nabi kata kamu tengok depan tu ada pokok. Pokok tu tiba-tiba Nabi seru datang. Macam diseret pokok tu, macam kita seret anak ibu-ibu sekalian, seret tarik tangan anak. Pokok tu tiba-tiba datang macam kena seret. Dan terus pokok tu memberi penyaksian. Nabi Rasulullah ada dengan Abdullah bin Umar Al-Khattab pun ada di sisi Rasulullah. Terkejut tak? Badui tadi, pokok boleh beri penyaksian. Pokok tu kenal siapa dia Muhammad Rasulullah. Yang kedua, waktu Nabi nak qada hajat. Tadi hadis At-Tabrani. Yang ni hadis sahih riwayat Muslim. Waktu Nabi nak qada hajat, nak buayak kawasan lapang. Dan Nabi nampak ada dua pokok di sana. Nabi seru satu pokok. Ya? Dan pokok yang pertama tunduk, turun. Tunduk tu untuk beri perlindungan, protect Rasulullah daripada dilihat oleh makhluk. Tak cukup dengan satu pokok, Nabi seru lagi dengan satu pokok. Pokok tu terus tunduk, patuh, taat. Dan beri perlindungan, protect kepada Rasulullah yang Nabi nak buang ataupun nak qada hajat pada waktu itu. Pokok pun patuh, taat kepada Nabi Rasul, kenai. Yang ketiga, tunggui kayu, pokok tamar. Di masjid Nabi, di rumah Nabi lah. Kalau kita katakan dulu, lah ni masjid Nabawi kan. Waktu Nabi khutbah, sahabat dah siap mimbar yang, yalah, yang sempurna lah. Taklah macam dulu. Dulu Nabi pijak tunggui kayu, kemudian sandak pun pada tunggui kayu, pelepah tamar dan sebagainya. Waktu dah siap mimbar, Nabi tak pijak lagi tunggui kayu pokok tamar. Nabi dengar bunyi macam bunyi apa dia, lembu menguak. Bunyi macam tu adalah sesuatu yang Nabi pasti ini adalah bunyi tangisan pokok. Tunggui kayu tu rupa-rupanya menangis, dengar. Nabi dengar. Sebab apa dia? Sebab Nabi dah tak pijak. Tunggui kayu pun kenai siapa dia Nabi SAW. Tu saya ambil pada pokok. Yang kedua, kita ambil pada bumi. Rasulullah pernah diuji oleh Allah pada bulan Ramadan, tidak ada apa nak dimakan, diminum dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu sekalian, hari pertama sampai hari keempat, itulah minum air sejuk, kemudian makan sebiji buah kurma tamar, dikongsi bisyiqin tamrah, dikoyak bagi pada Aisyah sikit, Nabi ambil sikit, simpan kemudian untuk hari besok pula, lusa pula, tulat pula, apa benda nak makan. Air sejuk ni lah, kemudian dengan sebiji buah kurma. Bukan makan segelum masuk sumbat terus dalam mulut sebiji. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahumma barik lana, Allahumma lakas sumtu. Terus makan sebiji tak? Dikoyok tu, bisyqin tamrah. Sikit bagi Aisyah, Nabi ambil sikit, simpan baki sebiji. Ibu-ibu sekalian, orang perempuan tak larat. Soknya macam tu, berbuka iftarnya, itulah rezeki yang ada. Sampai hari kedua, sampai hari keempat.
Lepas lohok ni Aisyah hampir pengsan. Nabi terus mengadu, Allahumma laka ashku min ju'al wal atash fa'at'amni ma'indak. Waktu Nabi mengadu kepada Allah, ya Allah, aku mengadulah isteri aku ni yang dah hampir pengsan, lapar dan haga, min ju'al wal atash, sedikitlah bukan nak banyak, fa'at'amni ma'indak, daripadamu ya Allah makanan rezeki. Waktu itu kata Zaid yang meriwayatkan hadis, Zaid bin Harisah menyatakan, bumi ni dengar ni, bumi ni bergoncang, debu-debu naik berterbangan. Hadis yang sahih. Nak sebutnya bumi tak tahan dengar nun suara saut, namanya adalah suara daripada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Dengar-dengar tu terus bergoncang bumi. Debu naik berterbangan tu tak tahan, turun tercegat dua tubuh ataupun kita kata dua malaikat Allah di hadapan Rasulullah, Malakul Jibal wa Malakul Rizq. Terus tanya Muhammad, ya Rasulullah, makanan apa hang nak makan? Minuman apa hang nak makan ni seterusnya di bulan Ramadan? Kemudian kekayaan macam mana hang mau ya Rasulullah? Ni gunung bukit ni aku jaga ya Rasulullah. Ni malaikat yang menjaga bukit. Tadi malaikat rezeki. Bukit boleh tukar jadi mah kekayaan. Dua-dua Nabi tolak dengan sopan dan santun, la hadza ma urid. Aku tak mau. Habis tu apa yang mau ya Rasulullah? Nabi jawab, satu ridham min Rabbi, keredaan daripada Allah. Tu hadis tu nak sebut ni hadis tuan-tuan, bagaimana bumi ni dengar nama Muhammad, suara Rasulullah yang mengadu kepada Allah, bumi kenai. Allah, kekasih Allah, tidak ada apa nak dimakan, diminum. Cuba bayangkan. Tu yang kata bumi gunung di Taif. Bagaimana Taif ni menjadi saksi. Bumi di mana Rasulullah sebelum sampai ke Yasrib Madinah, hijrah Nabi ke Taif. Apa yang Nabi dapat? Dikejak ligan, baling pula punggai dengan batu berdarah kening Nabi mengalir sampai ke kaki Rasulullah. Sampai Jabal Bukit pun offer, kalau nak binasakan mereka, ya Muhammad, ya Rasulullah, lah ni juga kami boleh buat. Ni bukit ni terus offer tawarkan kepada Rasulullah. Bukit pun kenai siapa dia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah tuan-tuan. Dan akhirnya binatang juga kenai Nabi. Apa yang disebut? Namanya binatang buraq. Waktu ya, malaikat Allah Jibril nak khabar bagi tahu pada binatang buraq belakangmu, wahai buraq, bakal ditunggangi, dinaiki oleh seorang manusia yang azim, yang agung, yakni namanya tadi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa reaksi buraq? Buraq dengar nama Muhammad Rasulullah nak naik di belakang dia, dia ni melompat-lompat, terkinja-kinja, melompat tak sabar lagi dah. Nak cepat deras Muhammad Rasulullah berada di belakang. Tu cerita buraq, itu cerita bukit, ni cerita bumi, tadi cerita pokok, tunggui kayu dan macam-macam. Manusia yang dengar azan sehari 5 kali. Bukan 5 kali lagi. Termasuk dengan iqamat. Kalau nak sebutnya, banyak mana hari ni umat Islam yang kata alert, yang cakna, yang betul-betul sensitif dengan agama yang mereka anuti. 85% kajian terkini yang tak semayang 5 waktu sehari semalam. Hanya sekitar 15% sahaja yang semayang 5 waktu sehari semalam. Padan ke tuan-tuan, hadirin sekalian, jumlah masjid dan surau diri Jumaat di seluruh negara 25 ribu yang semayang sekitar, kalau ambil 10 juta, hanya 2 juta je yang penuh semayang 5 waktu. Jumlah masjid berapa banyak? 25 ribu lebih. Ini yang sedang berlaku di dalam negara kita. Dan sebab itu, kita jangan terpengaruh sangat dengan apa yang kita hadapi ataupun yang kita lihat, pandang, dengar. Keseronokan yang ada, yang hidup kita hari ini ni, sebenar-benarnya kita khawatir, takut, dia adalah suatu bentuk musibah. Dalam keadaan la yash'uruni, dalam keadaan kita tak sedar, dalam keadaan kita tak sedar, sebenarnya musibah. Lalai kita dengan solat ini adalah satu musibah. Berlakunya jinayah peringkat yang paling dahsyat, umur 7 tahun baru ni, mereka pergi bakar dengan kumpulan yang lain, semuanya 7 orang, 7 jahanam. Bukan takat rancang, mereka buat sungguh, pergi bakar 23 orang termasuk 2 warden dan 21 adalah pelajar Mahat Tahfiz Ittifaqiyah Darul Quran di Keramat Kuala Lumpur. Ini adalah suatu musibah.
bagi umat Islam di dalam negara kita yang kita hari ini rasa syok dah. Oh, yang kita rasa, oi, aku ni rasa harmoni dah, makmur dah. Ya ke? Kalau kita kata hari ini 15 juta umat Islam yang semayang hanya 15%, adakah kita boleh seronok hari ini? Dengan masalah ekonomi yang kita melayu hari ini dahsyat. Dalam keadaan sasaran musuh, hina Islam, kutuk Islam, caci maki Islam. Macam-macam celaan yang mereka lakukan terhadap Islam. Dan juga tak terkecuali kepada para alim ulama. Berani mereka menyebut the Prophet Muhammad is terrorist. Muhammad Rasulullah adalah pengganas. Dan kita yang jadi manusia pula yang ikut musuh-musuh Islam menghina Islam, turut sama mencaci para alim ulama. Inilah suatu musibah balak yang bagi saya adalah suatu musibah yang besar melanda umat Islam di dalam negara kita. Jangan angkuh kamu dengan ekonomi yang kamu dakwa sebagai ekonomi yang makin naik dan makin meningkat. Jangan kamu bangga angkuh dengan keadaan umat Islam yang ramai, kerana Rasulullah pernah menyatakan bal antum yauma idzin katsirun walakinnakum ghusaun ka ghusai sayl. Kamu ramai kan, tetapi seumpama buih-buih yang timbul pada waktu banjir. Pegang, sentuh, pecah, pegang, sentuh, pecah. Apakah itu yang kamu proud? Adakah itu yang kamu seronok dengan ramai umat Islam tetapi juga berlaku perpecahan yang amat dahsyat? Perpaduan di kalangan umat Melayu pun hari ini semakin khosat, termasuklah keadaan yang saya sebutkan dari jenayah demi jenayah yang berlaku. Dan begitu juga amalan korupsi, jenayah kola putih, kola biru, kola kuning, hijau, coklat, semua dia hari ini, tuan-tuan. Sebab itu kita kalau ambil acuan ataupun doktrin yang dibawa oleh Nabi SAW, how to overcome that problem, bagaimana kita nak selesai masalah, tak lain tak bukan, marilah kita kata, come on lah kita kata, enough is enough. Cukup dah kita ambil dengan cara barat. Cukup dah kita duduk mendewa-dewa mengagungkan barat. Lah ni ambil lah sibghatullah, acuan Islam yang kita ambil adalah daripada celupan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah apa yang Allah sebut di dalam Quran, fa in tanazatum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kamu berlaku perselisihan, ada apa-apa masalah, so any problem, hendaklah kamu refer. Referensinya adalah kitabullah, yakni Quran, dan daripada sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Enough, that's all. Itu yang kita harapkan, so hopefully daripada pemimpin yang dipimpin dan masyarakat kita hari ini setiap level, dan kita semakin nak mendaki stage by stage yang kita sudah hampir ke kemuncak, yang mana kita sudah sampai di penghujung zaman ataupun hidup di atas muka bumi. Kalau tak sedar lagi, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin sekalian, maka tepuk dada, tanyalah iman, sejauh mana kita berada dalam suasana yang Allah redha atau sebaliknya. Kalau kita redha dengan Allah, laksanakan apa yang Allah perintah, insya-Allah Allah akan redha setiap hamba-Nya yang menjadi bukan takat penyokong tetapi pendukung kepada Allah dan juga Rasul. Rasanya cukuplah sekadar itu untuk perkongsian ilmu pada malam ini yang saya campur tadi semua sekalilah. Ya, ada yang macam-macam jenis itu ini dan sebagainya, yang itu pun kita masukkan dalam bentuk maulid Nabi. Mudah-mudahan pengajaran kelahiran Rasulullah itu bukan hanya kita nak tahu tanggal 12 Rabiul Awal kelahiran Rasulullah, tetapi apakah yang Nabi bawa daripada kelahiran. Saya sebutkan tadi dua, bukan hanya untuk akhirat semata dah, tetapi untuk pembangunan dunia yang kekal, yang kita kata hanya di dunia sahaja tetapi yang kekal di akhirat itulah yang abad dan abada yang sebenarnya. Kerana itu bagi mereka yang berfahaman dengan fahaman fikrah Madiyah, seumpama mereka nak kekal di dunia, come on kita kata, marilah, jom kita ajaklah mereka berhijrah supaya kekal dengan negeri akhirat yang banyak mudah-mudahan. Wallahu alam. Sekadar itu, yang baik datang daripada Allah dan yang lemah itu daripada kekurangan diri saya. Mohon ampun dan maaf pada tuan-tuan dan sidang jemaah sekalian. Dan sebelum saya mengakhiri, ada produk yang saya nak sebut sikit seminit dua ni. Minyak yang saya bawa ni minyak wangi Raihanah Syifa. Minyak wangi Raihanah Syifa yang telah didoa, dibaca ayat-ayat ruqyah jampi ataupun ayat-ayat Quran oleh yang berbahagia Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Dato' Ismail Qamus. Alhamdulillah minyak ni saya pengasas dengan Dato' Ismail Qamus hampir 2 tahun dah.
hampir 6 tahun dah. Hampir 6 tahun di pasaran, termasuk seluruh negara Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Dan juga ke Eropah, ratus ribu botol dah. Alhamdulillah laris. Macam goreng pisang panas jugalah. Yang pertama untuk apa? Buat pendinding daripada gangguan jin, makhluk halus. Santau, sihir, macam-macam hari ni. Banyak kes hari ni, ya Allah. Yang nak kahwin, tiba-tiba memberontak, anak dara tak mau kahwin. Kemudian ada yang perut busung dikaitkan dengan sihir. Dengki, dendam, naik pangkat. Ni kawan, satu office mate. Macam tu juga. Kena santau, orang buat santau langkah, santau tuju. Ustaz Kazim Elias pun kena santau. Tu sah Ustaz Kazim, Rasulullah pun kena sihir. Tak, kita kata kita lah ni lagi. Kemudian apa dia kedai orang sihir. Nak buat bisnes pun orang sihir. Setiap kali nak buat kek tepung berulat. Tepung nak buat kek berulat. Di Johor rumahnya diganggu. Yang katakan tadi makhluk halus pakai-pakai minyak ni. Pecah siling atap, bergegak bilik ayam. Jin mengamuk. Memang dia tak mahu minyak ni. Tu sah kata rumah kereta saya berapa kali? Dua kali berpusing. Dua kali pusing. Mujuk tak accident langgar lori tuan-tuan. Kalau tak, ribul ruyub hilang dah. Tak mari pun kat kulim. Terus terang saya sebut. Bukan Pro 2 Exia. Nak sebut bukan. Kata apa dia? Kereta tu kira kita yakin lah kot. Takkan kereta macam ni boleh pusing kot. Bukan takkan brek tak makan. Apa barang kereta macam ni brek tak makan. Tapi itu antaranya sebab. Dia buat lagu tu. Dia pusing kereta habis. Tu ancaman macam-macam. Dengan izin Allah, alhamdulillah. Banyak dah yang guna minyak ni untuk tujuan tadi pendinding diri, sihir, santau. Ada keberkesanan. Testimoni pun banyak. Menjerit, pingsan, jatuh itu simptom lah. Baik, yang kedua untuk anak-anak yang degil, yang ketegang, kemudian yang penerang hati, nak exam dan sebagainya. Cuba retiak lah. Dengan jalan dunia kita dah buat tuition hantar beribu-ribu dah. Kemudian baca Yasin sampai ayat Yasin 14 kali Jumaat tu. 14 kali malam Jumaat baca duk hembus-hembus tu. Tak tahulah boleh ke duk along ni. Cuba pula lah yang ni. Manalah tahu. Retiak doa berkat daripada Tok Guru Alim Ulama' ni tuan-tuan. Dengan izin Allah, Ustaz, anak saya tak melawan dah. Anak saya senang bangun subuh, senang pergi masjid. Semua yang duk beli ni bagi tahu macam-macam lah yang positif. Kalau tak boleh sekali, beli dua kali. Ulang balik insyaAllah. Dan juga untuk yang kerap budak-budak kecil menangis malam pun rasa insyaAllah. Begitu juga yang belum jodoh. InsyaAllah, kot yang belum jodoh malam ni. Dah ada testimoni. Sebetulnya buat 3 kali mandi. Buat mandi, jodoh kena buat mandi. Yang tu belum jodoh, dah jodoh. Malam ni siapa yang dah jodoh, nak jodoh sekali lagi. Tu pulang pada tuan-tuan. Kot mudah-mudahan mana dah tahu. Kot nak sangat kan. Cubalah, retiaklah tuan-tuan. Yang ketiga untuk suami isteri. Yang nak bercerai pun ada. Tak jadi bercerai, alhamdulillah. Mengadu suami akak ni balik lewat pagi apa hari ustaz. Pakai-pakai, alhamdulillah. Dia pula rusin tengok suami tak keluar-keluar daripada rumah. Pula dah. Kan? Macam-macam testimoni yang saya dapat. Ada yang di Poh ni, isteri pula dingin dengan suami. Muda lagi. Jenuhlah kejang, Ustaz. Minggu nak dapat bayar. Tengok tak boleh pegang sentuh pun tak mau. Muda apa, hai? Saya pun pakailah minyak yang saya beli dengan Ustaz. Alhamdulillah, lah ni saya pula lari. Isteri pula ligan kejang. Saya kata, eloklah. Kejap-mengejap suami isteri. Ni siapa nak kejap-mengejap malam ni dengan laki bini? InsyaAllah, tuan-tuan. Jangan tak semayang subuh pagi esok sudah. Baik, kemudian ada lagi. Nun yang suami pula tak mau dengan bini. Setahun lebih akak menanggung, Ustaz. Setahun lebih. Tengok tak boleh. Sentuh tak bagi. Tidur atas dia tidur bawah. Pakai minyak Ustaz yang saya beli, Ustaz. Seminggu urut. Kepala sampai ujung kaki. Bangun terus laki akak. Bangun-bangun tu dia qada balik setahun lebih. Lega akak. Yang tu pun alhamdulillah rezeki akak lah. Dia di Singapura mati pucuk. Itu masalah mati pucuk. Bukan pucuk ubi. Pucuk ubi boleh makan. Itu dengan izin Allah. 6 tahun mati pucuk. Sihat. Bangun balik orang tu. Di Kedah pun sama juga. Telepon Pak Long mati usah hidup balik. Ingatkan panti sungguh dah mati pucuk. Mati pucuk. Itu pun dengan izin Allah berkat doa untuk guru kita. Dan juga akhirnya. Untuk diurut sapu pada bahagian anggota badan yang sakit. Lumpuh, strok. Ada yang sebelah badan, ada yang sebahagian daripada tangan. Lumpuh. Dengan izin Allah, minyak ni dia pakai. Urut, migrain, kepala insyaAllah. Kemudian apa dia, buasir. Kemudian yang kalau dalaman tu, boleh buat minum sikit, titik dalam yang minum, titik dua jangan banyak. Tu kalau kronik ataupun kritikal. Ya, kalau tak kronik, tak kritikal, jangan. Saya syorkan yang chronic critical cancer. Di kulim ni, di belah junjung. Ada testimoni. Dia punya hati paru-paru dia rosak.
diamalkan 10 botol, doktor mengesahkan normal balik. Walhal doktor yang sama juga arahkan balik, tak ada perawatan yang kami boleh buat. Ubat tak ada nak rawat. Hati dengan paru rosak. Dia bagi tahu pada saya. Dia beli berulang, ulang-ulang 10 botol, alhamdulillah dengan izin Allah doktor mengesahkan normal. Itu rezeki dia. Di Perlis, isteri rawat suami yang penagih dadah. Pulih sepenuh dah tak penagih dah. Itu rezeki dia. Banyak lagi lah, itu sebahagian daripada khasiat yang saya sebut. Ya, sebotol harga dia 30, promosi malam ni sahaja 2,50, 4,100. Dia tak nak jual di kedai, saya bawa dalam siri ceramah. So, siapa yang berhajat di luar sana nanti boleh dapatkan dengan sahabat saya. Dan yang kedua, Sat Haikal, sahabat saya daripada Sungai Petani, dia ada bawa apa dia, ubat gigi Tenergy. Sekotak yang besar tu harga dia RM7. Ubat gigi daripada ekstrak kayu sugi, kemudian buah zaitun dan buah tin. Itu namakan tin, Tenergy. Ya, insyaAllah tukarlah. Kalau siapa nak tukar, tengok rasa pula. Ya, ubat gigi yang baru ni, jemaah kita yang buat sendiri, insyaAllah harga pun boleh tahan, murah, tak mahal. Dan yang lain di belakang, di luar tu adalah jual sikit kat sahabat saya nak bantu. Sekolah-sekolah agama, sekolah seriti, sekolah rendah Islam integrasi. Di Sungai Petani, Ustaz Aikal jadi mudir. Dia pun ada bawa ikan masin dan sebagainya untuk jualan amal. Ya. Sambil-sambil kita dapat manfaat ikan tu dan sebagainya, kita dapat pahala sedekah daripada duit. Sebahagiannya sumbang untuk sekolah pembangunan sekolah agama dan sekolah pondok tahfiz. Wallahu'alam. Aqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.